Puasa lah. Jangan mentang-mentang, jangan mentang-mentang puasa, lu harus lemes, harus semangat jalan puasa. Semangat tadi. Ya semangat dulu. Puasa jalan. Jangan jajanan. Nih kumbe. Ada suara ngorok ya, Beb, tapi gigit. Siti. Siti, Siti. Tado. Gendut. Kok tumben dia ngomongnya Siti, bukan soto. Kan biasa nama makanan, bukan orang. Mungkin hatinya dia lagi berbunga-bunga, Beb. Soto. Beb, kamu ngapain? Gua enggak like dia. Siapa sih yang iseng? Tadi lucu banget ya, Beb. Pasti lu nih. Hah? Tadi tuh enggak ada lu. Enggak ada yang iseng nih sama tidur gua. Enggak tahu orang lagi enak mimpinya. Yan, lagian lagi bulan puasa gini lu jangan gangguin orang lagi ibadah. Ibadah lu tuh ngorok tau enggak lu? Ibadah lah. Siti. Apaan ibadah gitu? Lo jangan ledekin gue mulu, lo jarang ngaji kan? Makanya lo sering-sering ngaji, jadi lo tahu kata Ustad nih, tadi subuh gue baru lihat nih, kata Ustad kalau lagi bulan puasa tidur itu ibadah. Karena kenapa? Mencegah gue melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tuh, makanya ngaji. Iya deh, terserah lo, orang yang sering ngaji. Lagian juga nih, tadi Ustadnya ngomong, ya kan? Kalau lagi bulan puasa itu, kalau lu melakukan kebaikan, kebaikan lu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi nih misalnya lu kan dermawan nih, lu suka nyumbang duit tuh. Kalau lu nyumbang ceban 10.000 rupiah, ya pahala lu sama aja lu kayak udah nyumbang 700.000. Wah, mantep tuh. Cakep juga tuh, Dok. Misalnya gua nyumbang 10.000. 10.000. Terus gua jadi pahala yang gue dapat 700.000 gitu. 700.000. Waduh, mantep juga tuh bersedekah di bulan Ramadan. Nah, tunggu dulu. Infonya berguna nggak? Berguna banget, Dok. Nah, makanya ngaji. Heran gue. Sok lo. Bet, emang bener yang udah dibilang? Ya, aku denger-denger sih emang bener. Yaudah, Bet. Kalau gitu kita sedekah yuk. Biar amal kita dilipat gandakan sama Allah mumpung di bulan suci ini. Lagi nih, aku dengar dari Ustaz, katanya yang menyalurkan itu biasa juga dapat pahala sama dengan jumlah yang disalurkan. Jadi, kita menyalurkan banyak-banyak aja. Wah, ini gua gak salah cari calon bini. Pinter, rajin, ngerti agama, ya kan? Ini nih wanita yang pantas menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Yan. Coy, bro, sini. Puasa, ingat jaga jarak. Ini kan gue cuma memuji doang. Nanti dah dimuji, itunya berlanjut-lanjut lagi. Ya udah, kalau gitu kita bersedekah yuk sekarang. Yuk. Ya udah. Lu jalan dulu ya. Nanti. Duluan ya, dadah. Bro, lu lanjutin deh, tidur dulu deh, ibadah dulu deh. Deh. Ya, berarti. Babe, pamit dulu ya, Babe. Duluan ya. Sisi, Babe. Ah, lu gak perlu tahu gua. Banyak nanya lu. Ngabuburit gak ngajak ngajak. Babe. Dok. Iya, Babe. Lu tuh gak salah. Puasa tuh tidur gak apa-apa. Iya. Tapi ingat. Jangan sholat yang mestinya wajib lu tinggalin. Cuma gara-gara tidur. Iya, Babe. Eh? Iya, Babe. Gak bener juga kalau begitu. Iya, Babe. Paham? Paham, Babe. Paham. Hati-hati lu di jalan, malah mau bungkusin.